anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita ayat 29 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaba خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي sama ta ya, itu dalnya kalah ya, jadi ringan. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Sudah cukup aja. Baik. Kembali ke ayat ini, ayat ke-29 ya. Wa dan qul, katakanlah al-haqqu, kebenaran itu min dari rabbikum, rabb kalian. Fa makamman, barang siapa syaa'a ya, yang mau, yang berkehendak, fal yu'min, maka silahkan beriman. Wa man, dan barang siapa syaa'a yang mau, yang berkehendak, falyakfur, maka silahkan kufur. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, ya, telah menyiapkan, li bagi adh-dhalimina, orang-orang yang zalim itu, naran, api neraka, ahaba, yang meliputi, bihim, terhadap mereka, suradiquha, kecolaknya, asapnya, gitu ya. Wa dan in, jika yastaghithu, mereka minta minum, yughathu, akan diberi minum, bi dengan ma'in, air, kalmuhli, seperti tembaga yang mendidih, sesuatu yang mendidih, ya muhl, yashwi, yang menghanguskan, al-wujuh, wajah, bi'sa, seburuk-buruk, asyarab, minuman, wa dan sa'at, ya, seburuk-buruk, murtafaqa, tempat apa? Tempat berlindung, ya.
Jadi ini ayat melanjutkan yang kemarin bahwa Nabi sebelumnya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menyampaikan ayat-ayat Allah di ayat 27 itu dengan tanpa ada keraguan, apapun yang Allah perintahkan disampaikan, ya. Karena kalau tidak nanti akan tersampaikan kebenaran itu. Ya, termasuk kisah tentang Ashabul Kahfi, ya, terus kisah apa lagi? Nanti Zulqarnain dan juga tentang ruh itu, ya, tentang ruh. Karena firman Allah itu tetap tidak berubah, janji-janji Allah juga tetap tidak berubah, gitu. Dan Nabi kemarin ditegur tentang apa? Strata, ya, bahwa dalam agama tidak ada strata, ya. Jadi siapapun yang bermaksud baik untuk kebaikan mendengarkan dakwah, maka mereka diterima. Tidak boleh ada apa? Pemisahan-pemisahan antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Karena tergoda dengan kemewahan apa? Dunia gitu. Kemudian masuk ke ayat ini, waqul dan katakan al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka barang siapa yang beriman silakan, yang kufur silakan. Ini menjadi landasan dakwah dalam Islam bahwa tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi agama itu harus dasarnya kesadaran. Makanya hikmah ayat yang pertama apa? Ikra. Ikra itu kan artinya membacalah. Jadi ayat pertama tidak bunyinya amin. Berimanlah kamu. Ya, karena kalau iman tanpa ilmu menjadi lemah. Itu. Jadi ayat yang pertama mengarahkan manusia untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga dia punya pengetahuan kemudian menjadi keyakinan gitu. Itu bedanya manusia dengan malaikat di situ. Kalau malaikat kan punya kepastian, dia hanya punya ketundukan karena nurnya nur takwa. Maka diperintah A pasti A, B, B. Kalau manusia ini berproses. Ya, kita sejak lahir enggak bisa apa-apa sampai kemudian menjadi semaja alamin ba'di do'fin kuwatan, semaja alamin ba'di kuwatin do'fan wa syaibah. Kita dari lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah. Jadi ada proses. Wa'allama adamal asma'a kullaha. Dan Adam Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Itu kunci-kunci apa? Pengetahuan. Jadi pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya bertahap. Karena kita makhluk pendidikan. Ya, beda dengan binatang. Binatang itu enggak ada belajar kan? Langsung aja. Itu lebah itu langsung diinstal di otaknya bisa bikin sarang segi 6 sama sisi tanpa proses belajar. Ya kan? Sarang lebah maksudnya segi 6 itu? Iya, segi 6 sama sisi, heksagonal. Orang nganggo garisan. Lebah juga enggak pernah sekolah di Fakultas Teknik, enggak pernah belajar algoritma, sin, kos, sudut-sudut. Tapi kenapa dia bisa bikin apa? Segi 6 sama sisi dengan tingkat kemiringan 20 derajat. Kan posisinya kayak gini. Jadi dan dia naik ke sini kayak gini, 20 derajat. Jadi madunya tidak tumpah. Gimana dia mengukur itu? Karena itu ukuran salah satu sisinya enggak lurus satu, itu nanti merembetnya. Itu kan kayak masang tehel itu. Kalau tehel sih segi 4 ya. Jadi masang toh pendek sing bukan ahlinya bisa mereng. Nah, itu lebah bagaimana bikin kayak gitu dengan koloni yang begitu banyak, bagaimana lah itu karena sifatnya insting. Ya, jadi dia masukkan, dia nggak ada proses belajar sampai hari kiamat. Tapi sampai hari kiamat pengetahuan lebah tidak akan berkembang gitu loh. Beda dengan manusia, ya, dia lahir nol nggak punya pengetahuan. An-Nahl 78 itu nanti dibuka surat apa? An-Nahl 78 bunyinya apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menghidupkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya bersyukur. Jadi yang membuat manusia punya pengetahuan apa? Karena punya pendengaran, penglihatan dan hati. Dan itu jalan untuk menuju keimanan kepada Allah. Tuh, makanya Allah yang memberikan ayat-ayatnya, memberikan hidayah, kembalinya ke manusia. Silakan yang mau beriman silakan, yang kufur silakan gitu. Jadi ini menjadi dalil bahwa keimanan itu bukan apa? Keimanan bukan apa? Bukan apa? Takdir. Takdir dalam pengertian setiap orang sudah kamu pasti beriman, kamu enggak, itu pilihan. Ya, keimanan itu apa?
pilihan itu. Allah memberikan ayat ayat kauniyah firman Allah, kemudian tinggal orang itu bisa menangkap enggak. Kalau bisa menangkap berarti dia mendapatkan hidayah itu. Mendapatkan apa? Cahaya dalam hatinya. Kalau tidak, ya menjadi kufur begitu. Inna sunya kami a'tadna akan apa tadi? Menyiapkan lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Orang yang berada dalam kegelapan, yang tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan saya sudah sampaikan zalim dari kata apa? Zalam. Zalam apa? Gelap. Itu. Orang kalau sudah dalam kegelapan pikiran dan hati karena tidak mampu membaca ayat-ayat Allah, maka orang seperti ini pasti akan kufur kepada Allah Ta'ala. Maka disiapkan apa? Naron, api, ahato bihim suratiquha, yang gejolaknya meliputi mereka. Jika mereka diberi minta minum, diberi minum dari tembaga yang mendidih, yang baru didekatkan ke muka saja sudah membuat kulit-kulit muka menjadi rontok, tinggal tengkorak saja. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ya, wa dan amilu, mengerjakan amal, as-salihat, yang soleh, inna sunya kami, la tidaklah nudi'u, menyanyiakan. Nudi'u itu apa? Menyanyiakan atau menghilangkan ajra, pahalanya, man, orang yang ahsana, sebaik-baik amalnya gitu. Ya, maka sebenarnya orang-orang yang beriman jadi menerima keimanan tadi dengan prosesnya kayak gitu ya. Ya memang Allah memacu-macu dulu, memantik hati dia. Dipantik-pantik dengan indranya, dengan apa? Akal pikirannya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian dia menjadi apa? Tertarik, kemudian meyakini, masuk dalam keyakinan hatinya. Itu prosesnya sebenarnya seperti itu. Ya, makanya kalau iman tanpa ilmu itu lemah. Sekarang kita lihat betapa banyak kaum, sekarang orang murtad banyak sekali. Yang masuk muslim juga banyak juga gitu. Kenapa orang Islam murtad banyak? Karena keimanannya itu hanya mutlak doktrin ya. Hanya doktrin-doktrin, tapi dia pokoknya gitu aja. Tapi dia tidak punya pengetahuan yang memadai tentang itu. Maka begitu dewasa dia bergejolak pemahamannya. Nah, hanya dia malah bergaulnya dengan orang-orang yang beragama lain, memberikan doktrin yang masuk akal bagi dia, hanya dia keluar dari Islam menjadi murtad gitu. Nah, maka beda kalau kemudian keimanan itu didasari apa? Ilmu. Dia sudah kuat. Ya kan? Jadi ukuran urutannya itu indera menangkap, apa yang ditangkap indera masuk dalam pikiran, pikiran mengolah menjadi sebuah ilmu, masuk dalam hati menjadi keyakinan, begitu. Ya, itu prosesnya begitu. Ya, jadi tidak kemudian iman itu asal bleng, enggak itu. Ada proses-proses ilmunya dari ayat-ayat Allah, baik itu Al-Qur'an maupun fenomena alam itu, gitu ya. Terus orang yang beriman dan beramal sunnah ini tidak akan sia-sia. Jadi kebaikannya pasti akan diberikan apa? Di ya balasannya. Lanu tiu, tidak akan kami hilangkan, kami sia-siakan ajra, balasan, man, orang yang ahsana amala, berbuat baik gitu. Jadi kita enggak usah khawatir, semua kebaikan kita pasti tercatat itu, wa may amal mithqala dzarratin khairan yarah. Udah pasti itu. Ya, cuma kita kadang-kadang enggak yakin gitu, kalah dengan dunia. Ya kan? Sehingga kemudian muncul riya, pencitraan itu karena merasa seolah-olah perbuatan baik kita itu enggak dihargai. Kan sebenarnya perbuatan baik kita enggak dihargai orang enggak apa-apa ya. Orang masalah, Bob. Itu. Yang penting kan pasti bernilai di sisi Allah. Kan kadang-kadang kalau kita ini kebalik, kepengennya dihargai orang, akhirnya hilang pahala kebaikannya di sisi Allah. Itu. Memang menanamkan itu butuh waktu ya, untuk bisa meyakini betul bahwa semua kebaikan kita pasti dicatat oleh Allah. Dan apalah arti pujian dari manusia kan. Orang dipuji kan malah jadi gak baik. Itu. Kalau penjelasan para ulama itu, tingkatan orang yang baik itu pertama benci pujian. Karena pujian itu adalah panah setan, membuat orang jadi lupa diri. Tuh, jadi kalau yang dipuji masih senang, berarti tingkatan bleketir itu. Kayak kita ini. Gitu ya. Jadi tingkatan pertama benci pujian.
Jadi kalau dipuji malah benci gitu. Karena pujian itu dia tidak inginkan, karena nanti bisa apa? Menggoyahkan gitu. Kalau orang yang senang pujian, ya sudah. Gitu. Pasti dapatnya pujian di dunia tok gitu. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, dan dia pasti mengharapkan pujian-pujian sehingga dia berbuat baik apapun nunggu pujian. Kalau enggak dipuji mesti lemah itu. Dia jadi enggak mau berbuat baik, ya. Ya itu butuh waktu, butuh belajar lah. Memang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ukhsufi wujuhil maddahin at-turab." Gitu. Balurkan di wajahnya orang yang tukang memuji-muji itu dengan debu. Jadi yang ngerana wong tukang loh ya. Bukan memuji, tukang. Terlalu banyak memuji, kok dikaproki karo lemah gitu. Karena apa? Merusak amalan kita, gitu ya. Jadi ya bertahaplah dari dipuji tidak pengaruh, tapi kemudian sampai bisa membenci sebuah pujian. Karena itu melenakan gitu ya. Melenakan untuk urusan dunia ini. Baik, lanjut ayatnya. Ulaika itulah lahum bagi mereka jannat surga-surga aden tajri yang mengalir min dari tahtihim bawah mereka al-anhar sungai-sungai yuhallawna mereka diberi perhiasan fiha di dalamnya ya min dari asawira gelang-gelang min dari dahabin yang terbuat dari emas wa dan yalbasuna mereka memakai thiaban pakaian khudra hijau min dari sundusin sutra halus wa dan istabrokin sutra tebal muttaki'ina mereka duduk-duduk santai fiha di dalam surga itu alal ara'ik di kursi-kursi yang luas yang panjang seperti singgasana-singgasana, seperti tempat-tempat yang untuk santai. Ni'ma sebaik-baik ats-tsawab balasan wa dan hasunat sebaik-baik murtafaqa tempat kembali. Yaitu hanya gambaran. Sekali lagi wa utubihi mutasyabiha. Itu yang harus diyakini. Diberikan yang seperti itu tapi tidak sama. Paham ya? Itu. Jadi buah-buahan di surga ya seperti di dunia tapi tidak sama karena beda gitu. Tapi kayak gitu, paham enggak sih? Serupa tapi tak sama gitu. Jangan dibayangkan misalkan anggur di surga itu sama seperti di dunia. Ya anggur tapi beda gitu. Ya gelang tapi beda. Ya dipan-dipan atau kursi-kursi tapi beda. Ya baju sutra tapi beda gitu. Dan ini menjadi dasar warna hijau itu warna surga ya. Sunnah. Jadi khudra. Makanya masjid ini hijau ini. Ini seolah-olah masuk surga ini. Iya, makanya itu apa? Raudhah itu warnanya hijau. Walaupun hijaunya enggak hijau banget. Sekarang hijau banget. Ganti lagi kemarin ya, agak abu-abu tuh. Tuh ganti. Tuh, jadi hijau itu memang warna kesukaan Rasulullah juga gitu. Ya. Hijau ya. Baik, kemudian siapa silakan mau baca, udah jelas ini. Jadi kesimpulannya kalau orang yang baik pasti mendapatkan balasan di surga-surga. Jadi dengan kalimat jannat berarti enggak cuma satu, banyak. Surga-surga aden. Ya, dan menunjukkan surga juga bertingkat sesuai dengan amalan soleh kita. Nah itu wallahu alam gitu ya. Wong kalau kita lihat dunia ini, bumi itu kecil sekali ya. Bumi berada dalam satu tata surya berada dalam satu galaksi. Padahal alam ini isinya miliaran galaksi. Nah kita juga belum orang nyantak gitu. Gimana ya? Paham gak maksudnya? Bumi itu berada dalam satu galaksi Bima Sakti. Tapi di alam ini ada miliaran galaksi. Lah di galaksi-galaksi lain isinya apa? Embuh. Karena kita baru tahu ini top ilmu kita sedikit tentang itu. Wallahu alam. Itu galaksi itu berupa alam-alam yang berbeda atau gimana? Wallahu alam. Tapi luas sekali tata surya itu. Ya, saya kemarin lihat di YouTube, saya coba tulis di YouTube seberapa luas galaksi itu. Seberapa luas alam. Diketik aja di YouTube seberapa luas alam semesta. Itu ada videonya menggambarkan bumi itu kecil sekali. Jadi alam ini begitu apa?
luas sekali gitu ya. Baik, sekarang masuk ke kisah kebun. Nah, ini Allah membuat perumpamaan tentang pandangan manusia tentang dunia dan akhirat. Di sini nanti terlihat. Wadrib, dan buatlah. Ya, idrib itu enggak selamanya memukul ya. Tergantung kalimat kata sesudahnya. Buatlah la untuk hum mereka masalah apa? Perumpamaan. Rajulaini, tentang dua orang laki-laki. Nah, ini para ulama mufassir terbagi dua pendapatnya. Pendapat pertama, ini murni apa namanya? Perumpamaan. Ya. Tapi Imam Qurtubi mengatakan enggak, ini kisah tentang asalnya ada kisahnya gitu. Jadi bukan sekedar apa? Perumpamaan. Jadi maksudnya ini asalnya ada kisah tentang penduduk Mekah dari suku Bani Makhzum. Yang satu namanya Qurtus. Qurtus ini orang yang tidak beriman. Yang satu namanya Hurmus. Ini orang yang beriman. Itu. Jadi sudah pernah, ini berawal dari kisah nyata gitu, kejadian. Tapi kemudian dijadikan perumpamaan gitu. Tapi sebagian mufassir lain mengatakan enggak, ini murni apa? Perumpamaan yang dibuat untuk menalarkan mereka. Nanti ini menjadi dalil ya, bahwa dalam agama juga perlu apa? Logika. Tapi logika itu dipakai untuk memahami, bukan membuat hukum. Paham ya? Karena di Al-Quran itu juga banyak logika-logika. Seperti ini, perumpamaan ini kan mengajak orang untuk berpikir logis. Gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan jangan pakai logika, ya enggak mungkin. Agama itu harus dipahami dengan akal. Tapi akal yang sehat. Nah, itu bedanya di situ. Makanya akal yang sehat itu akal yang bagaimana? Yang ulul albab, yang punya nalar. Yang dulu memang pernah saya sampaikan, ulul albab itu kan orang yang punya inti nalar. Albab itu kan asalnya maknanya inti buah kacang gitu. Jadi inti dari otak. Kalau dulu pernah saya lihat videonya Ari Ginanjar itu, di dalam otak tuh ada bagian namanya temporal lobe di otak tengah ini. Nah, temporal lobe ini di tengahnya ada namanya God spot. Titik ketuhanan. Gitu. Jadi kalau orang menerima sinar-sinar kebaikan itu, dia itu menyala titik itu pakai alat. Ya wallahu alam penelitiannya gimana. Tapi di otak kita itu ada sebuah bagian yang ulul albab itu. Namanya temporal lobe itu. Apakah itu wallahu alam. Tapi yang jelas itu namanya ulul albab, nalar yang sehat ya. Ini untuk memahami ayat-ayat Allah termasuk memahami perumpamaan-perumpamaan. Kalau dulu zaman saya kuliah ada namanya mantik. Ilmu mantik. Ilmu mantik ya ilmu logika. Tapi mantik Islam itu sumbernya dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Dan itu memang sangat penting nanti untuk berdebat, untuk menyampaikan pemahaman gitu. Sehingga kalau orang menguasai ini dengan baik, dia akan mudah menyampaikan pemahaman kepada orang lain, termasuk juga ketika berdebat dengan nalar yang sehat. Begitu. Kalau enggak nalar sehat jadinya dungu gitu ya. Baik. Kemudian tadi Rajulah ini siapa tadi? Penduduk Mekah dari suku Bani Makhzum. Siapa namanya? Hurmus sama Qurtus. Hurmus ini yang beriman, Qurtus yang kufur. Ja'alna, kami jadikan li ahadihima, kepada salah satu di antara keduanya, yaitu si Qurtus yang kufur itu. Ya, yang kufur. Ini menurut Imam Qurtubi ya dalam tafsirnya Al-Jamilah Kamil Quran. Ya, jannataini, dua kebun. Jannah di sini bukan surga, tapi apa? Dua kebun. Min a'nab, itu dari kebun anggur. A'nab itu anggur. Wa dan hafafna, kami kelilingi huma, dua kebun itu. Coba dibayangkan ya, kebun anggur dikelilingi dengan binakhlin, kebun kurma. Masya Allah. Jadi ada anggur, terus di tengahnya kebun anggur, sekelilingnya apa? Kurma. Wa ja'alna, dan kami jadikan bainahuma, di antara keduanya zar'a, apa, kebun. Lihat itu. Jadi anggur apa, apa? Kebun anggur kelilingi kurma, di antara situ ada
kebun-kebun yang lain. Masya Allah. Dan nanti di tengahnya ada sungai. Wih, surga temenan gue. Harapan pensiunan. Pensiunan mantan pegawai pajak. kalau kayak gitu kan luar biasa ya. Maksudnya. Itu gambarnya ini benar. Gitu. Terus, kilta keduanya, al-jannataini, kebun itu, adat menghasilkan ukulaha, buah-buahan. Wah, jadi kedua kebun itu menghasilkan lebat buah-buahnya. Ukulaha itu sesuatu yang bisa dimakan. Berarti apa? Buah-buahnya. Walam dan tidak tadlim minhu syai'a. Ya, maksudnya apa? Ya tidak pernah tidak panen. Ya. Jadi walam tadlim dan tidak tadlim kebun itu mendzalimi minhu darinya sesuatu pun. Maksudnya kebun itu sudah dirawat, sudah di ini menghasilkan, itu maksudnya gitu. Tapi pakai bahasa zalim. Jadi kalau kebunnya enggak menghasilkan, kebunnya apa? Zalim. Karena mesti kerumat, mesti apa orang menghasilkan. Tapi ini enggak. Jadi kebun itu betul-betul menghasilkan. Ini tidak pernah tidak panen. Jadi hasilnya bagus. Wa dan fajjarna, kami pancarkan khilalahuma, di sela-selanya nahara, sungai. Masya Allah. Ini itu bayangannya, itu impian itu. Ada kebun kurma dikelilingi, kebun anggur dikelilingi kurma, diantaranya ada kebun-kebun yang lain, terus di tengah-tengahnya, di sela-selanya, bukan tengah-tengahnya, di masing sela-sela itu ada sungai-sungai. Masya Allah. Wa kana lahu thamar, dan adalah baginya menghasilkan buah yang sangat banyak. Menghasilkan, thamar itu arti dasarnya hasil buah juga. Cuma sifatnya umum, bukan hanya buah dalam pengertian buah-buahan. Thamar itu untuk apa? Hasil ya. Secara umum itu thamar itu hasil. Jadi wa kana lahu thamar, artinya kebun itu menghasilkan. Ya. Hasil yang banyak. Faqala, maka orang siapa sih tadi, Kurtus ya, berkata li sahibihi, kepada temannya. Jadi kisahnya itu, Tuareg ini dari Bani Maktum, dulu pernah bisnis bersama. Ya, kemudian sukses. Kemudian membagi hartanya. Gitu ya. Kemudian apa? Membagi hartanya. Ya, ribuan dinar lah. Ini menurut Imam Qurtubi ya. Nah, si siapa? Hurmus itu 1000 dinar buat membebaskan budak. 1000 dinar buat membeli pakaian orang-orang yang terlantar. 1000 dinar buat membeli makan orang-orang. Sehingga dia hanya menyimpan sedikit, tidak banyak. Sementara temannya itu enggak. Uangnya itu kemudian dia nikah sama wanita yang kaya. Wah, terus berkembang terus bisnisnya sampai punya kekayaan yang banyak. Gitu loh. Nah, terus ketika ketemu lagi ngomong nih. Karena yang tadi kan si Hurmus kondisinya biasa aja kan, tapi uangnya habis untuk kebaikan. Sementara si Kurtus ini, dia bisnisnya semakin berkembang, bojone ayu, sugih, wais, ketemu, weh, lawas teman, weh, jie, ya kan, bayangannya kalau sekarang begitu, gitu, kok jeneng ikut baik, gitu, dia udah kaya lah, terus apa? Wahuwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengannya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong, tapi bercakap-cakap, menunjukkan keakraban. Karena dulu sudah pernah kenal, bahkan pernah apa, bersama dalam sebuah bisnis. Ana, aku aktsaru, lebih banyak mingka, darimu mala, harta. Harta, kenapa disebut mala? Dari kata mala, yamilu mailan, miring, cenderung. Jadi kalau sudah harta itu semua, orang pasti ingin. Harusnya harta mesti pada miring kabe. Tereng gitu. Pengin condong gitu. Dan kalau sudah masalah harta wis teke miring juga orang sing lurus. Paham ya? Jangankan wong liya, wong karo sedulur bae urusan harta pada uteke miring, pada rebutan ya. Maka disebut mal. Itulah filosofi bahasanya. Kenapa harta disebut mal, karena semua orang ingin cenderung untuk memilikinya. Tidak ada orang yang tidak ingin memiliki harta gitu. Dan kalau sudah urusan harta, nalar sehatnya pada ini, pada miring kabeh itu. Ya,
Na'udzubillah. Karena inna likulli ummatin fitnah, kata Nabi, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian terberat umatku adalah al-mal, harta. Sekarang sudah terbukti itu. Ya, ngeri itu kalau sudah kena ujian apa? Harta itu. Orang berpolitik kena harta, udah rampung, udah. Orang dakwah agama kena harta, ujian harta, udah rampung. Itu. Ya, dia udah bisu menerima apa? Menyampaikan kebenaran. Itu. Makanya Nabi itu, Nabi Muhammad pernah ditawari oleh Allah kekayaan. Emas segunung Uhud. Karena Nabi kan selalu dihina ya. Sama orang-orang musyrik kafir karena Nabi miskin, itu pengikutnya juga miskin. Lah Allah menguji Nabi Muhammad itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Enggak ya Allah, aku lebih memilih sehari apa? Kenyang dan lapar. Puasa maksudnya. Bahkan Nabi itu orang yang sangat banyak puasa. Sampai dalam riwayat, kami itu melihat Nabi seperti puasa terus, tapi di sisi lain seperti enggak puasa. Karena orang enggak tahu puasa sunahnya Nabi itu. Selain Senin Kemis maksudnya. Ya, karena kadang-kadang Nabi pulang, hal indakum syai, ada makanan enggak? Ya, Aisyah menjawab, la ya Rasulullah enggak ada, ya sudah saya puasa. Jadi dari subuh sampai siang itu sebelum duhur belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, pulang ke rumah ada makanan enggak? Enggak ada, ya udah aku puasa itu. Kadang-kadang belum makan apa-apa sampai rumah, ya Rasulullah ini ada makanan, ya sini saya makan, gitu. Sehingga sahabat itu sulit mendeteksi kapan Nabi puasa dan kapan Nabi tidak puasa. Itu karena banyak. Nek kaya dhewe kan ora ya, bali omah, buah nama aman ora. Kok ngapa bae nang omah? Ora masak ora apa gitu. Ya ana sing ngiku, ana sing ora masak. Alhamdulillah beneran. Masak kan mangan nang jaba sih. Jadi nggo alasan mangan nang jaba gitu. Lah gitu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mala itu mal. Wa dan a'azzu lebih mulia nafara pengikutnya itu. Ya kan nang wong sugih pasti biasanya ya ada pengikutnya. Tapi pengikut orang kaya itu kira-kira mengikuti karena apa? Ya karena uang, karena kekayaannya. Kekayaannya hilang. Tuh, itu bedanya. Tapi kalau yang mengikuti orang yang baik walaupun dia enggak punya harta pasti karena ilmu, bukan karena, ya karena kebaikan. Bedanya di situ. Makanya ada yang konon ucapannya Ali bin Abi Thalib, tapi saya belum menemukan itu sih. Cuma terkenal gitu. Jadi teman sejati itu yang datang dikala kita susah. Gitu. Ya, jadi kalau kita lagi susah, kalau dia datang, itulah teman. Tapi nek dek lagi senang, lagi suki teka, ikhafiji teka, lagi ake duit. Paham gak? Jadi kalau ada yang kesusahan dia tetap baik, datang nanya kabar, nah ini anak orang yang baik itu. Dia karena Allah. Ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.